yang tujuannya hanya untuk menjalin persatuan dan kesatuan kita bersama. Karena kami di sini Polri adalah selalu bersama masyarakat. Siapapun, bukan hanya warga Papua, tapi seluruh masyarakat. Jadi dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan jajarannya, teristimewa ibu-ibu adik-adik saya poluan yang cantik-cantik ini memiliki semangat dan pendekatan dengan masyarakat yang ada di wilayah hukum kerja Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi besar di Papua, di dunia, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Pengalaman kami selama kami berada di Jakarta, khususnya saya tinggal di wilayah ini, di wilayah Tanjung. Di sini yang kami hormati Bapak Ayu, aman dan damai, tidak ada masalah di antara kita, seperti kita di Papua.